Merupakan perempuan pertama, Bu, pemateri kita di Ethos Energy. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Semoga ada perempuan-perempuan berikutnya. Amin. Serta juga terima kasih kepada Ethos Energy Continuous Learning yang telah mewadahi sharing ini, juga kepada Bapak-Ibu yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa berkah dan bernilai ibadah. Adapun topik kita pada malam hari ini yaitu tentang Environmental and Biodiversity at Geothermal Project. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Ethos Energy hanya memfasilitasi sharing dengan tema tersebut hanya untuk kebutuhan berbagi ilmu dan hanya keperluan informasi umum. Dan Ethos Energy tidak menjamin dapat mengandalkan informasi yang disajikan untuk pengganti referensi ataupun saran teknis atau hal lainnya. Dan sebelum mulai materi, kami mengingatkan kepada Bapak-Ibu dan rekan-rekan jika ada pertanyaan, itu boleh dituliskan di kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung pun, boleh disampaikan di kolom chat sehingga kami bisa mengurutkan mana pertanyaan yang terlebih dahulu dijawab oleh pemateri kita. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pengantar kepada Ibu Dwi Rahayu, apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Boleh. Baik, kepada Ibu Dwi Rahayu, waktu kami persilakan. Saya mau share screen dulu ya, Pak. Tapi belum bisa nih host-nya. Oh. Sambil menunggu share screen-nya. Oh, udah. Kayaknya pedas banget deh. Kelihatan ya, Pak? Ini hati ya? Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sorry, ini Pak Firman. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu. Ya, bisa dipanggil Ayu, ada juga yang manggil Dwi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana environmental dan biodiversity di geothermal project. Jadi kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan geotermal juga, ya, sekantor sama Pak Emil lah. Oke, nanti kalau misalnya suara saya nggak kedengeran atau terlalu cepat, mohon moderator nanti mengingatkan ya, Pak Isep. Baik, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini yang akan saya jabarkan hari ini, ada disclaimer, kemudian overview terkait geothermal energy seperti apa, kemudian bagaimana manajemen lingkungan di geothermal project, dan bagaimana sih biodiversity di geothermal project itu. Gitu. Nah, ini titipan dari Ethos Energy, seperti yang disampaikan dari Pak Yusef tadi, bahwa tujuannya ini adalah untuk pendidikan, jadi informasinya sifatnya umum. Dan dari saya juga, saya menganggap bahwa peserta yang ada di sini adalah peserta yang masih kuliah ataupun sudah bekerja, ada yang memang berkecimpung di lingkungan dan geotermal, ada yang belum. Nah, jadi informasi di sini masih umum menurut saya. Kalaupun nanti ada yang sudah mengerti, semoga
tidak bosan mendengar, kemudian semoga bisa refresh kembali. Kemudian bagi yang belum tahu, semoga dapat ilmu setelah presentasi, insya Allah. Iya, Bu. Oke, next. Ini overview ya, sekilas mengenai geothermal energy. Bahwa geothermal energy itu adalah bisa kita umpamakan sebagai air yang kita masak ya di atas kompor ya. Jadi api ini kita ibaratkan sebagai batuan panas yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, kemudian batuan panas inilah yang kemudian nanti akan memanaskan air yang ada di dalam reservoir ya, memanaskan air yang ada di dalam ceret sehingga air yang terpanaskan ini akan menghasilkan uap atau steam. Nah, apabila teman-teman lihat di sini ini ada steam yang keluar melalui celah-celah tutup ceret gitu ya. Nah, kalau di sini ada juga steam yang keluar melalui celah permukaan bumi. Nah, inilah yang kita sebut dengan fumarol atau yang sebelumnya sudah dijelaskan juga sama Pak Aska itu adalah manifestasi dari geotermal. Jadi salah satu survei untuk menentukan geotermal itu bisa kita lihat dari fumarol ini gitu. Nah, uap atau steam inilah yang kemudian nantinya akan kita gunakan untuk pembangkit ya, untuk pembangkit panas bumi dan yang kemudian nantinya akan menghasilkan listrik. Nah, sehingga apa sih kelebihan dan kekurangan dari geotermal itu sendiri? Pastinya yang pertama itu kelebihannya adalah dia teknologinya clean. Kenapa? Karena CO2 yang dihasilkan itu yang diproduksi itu lebih sedikit tentunya dibandingkan dengan pembangkit dari sumber-sumber yang lain. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini ya. Sorry. Jadi dari pembangkit dari gas, kemudian dari minyak, kemudian dari batu bara bisa dilihat di sini geotermal memproduksi CO2 yang paling kecil di antara pembangkit-pembangkit ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dia merupakan clean teknologi? Karena sistemnya loop tertutup. Ya, loop tertutup seperti apa? Jadi saat steam ini kita anggap steam kita hasilkan ya dari sumur, kemudian masuk ke separator ya. Di separator ini kemudian nanti steam akan dipisahkan ya antara uapnya, yang uap yang benar-benar yang akan kita butuhkan, yang kering ya, itu akan melalui proses berikutnya, yang nantinya kemudian panasnya akan menggerakkan turbin dan kemudian akan menghasilkan listrik. Kemudian ada juga air yang dihasilkan. Airnya itulah yang kita sebut dengan brine. Ya. Jadi brine ini dia memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi lagi, lebih tinggi lagi dari kalau kita bandingkan dengan air laut. Nah, itu bahkan dia mencapai 10 kali dari air laut untuk salinitinya. 10 kali atau lebih tinggi lagi. Nah, sehingga dengan kadar salinity yang cukup tinggi ini, dia tentunya akan mempengaruhi tanah dan vegetasi yang ada di sekitarnya. Jadi, kalau kadar garam tinggi, jadi tentunya dia akan mengandung yang namanya klorida atau Cl. Jadi klorida ini atau Cl pada konsentrasi tertentu tentunya dia akan toksik untuk beberapa spesies, entah itu spesies yang ada di tanah ataupun spesies yang ada di air. Begitu juga dengan kandungan sodium yang ada di dalam brine ini. Jadi sodium itu merupakan dispersan alami yang dia mempunyai kemampuan untuk mengikat tanah. Jadi kalau saya ibaratkan di sini ya bisa dilihat yang ini. Nah, struktur tanah yang sebelumnya seperti ini ya, kemudian ada sodium, ada brine yang masuk terus-menerus, kemudian dia kandungan sodiumnya akan mengikat tanah sehingga dia akan swelling. Jadi kalau misalnya kita kaki kita membentur meja, nah kaki kita akan swelling atau apa itu namanya, membengkak lah ya. Nah, sehingga lama-lama dia akan terdispersi dan kemampuan air hujan untuk masuk atau untuk terinfiltrasi ke dalam tanah ini tentunya akan menjadi lebih sulit. Nah, ini juga akan menyebabkan potensi erosi gitu pada tanah. Nah, begitu juga dengan tumbuhan yang ada di tanah tersebut. Tentunya dia kemampuan dia untuk menyerap air, jadi dia agak sulit untuk mendapatkan air yang benar-benar dia butuhkan. Lama-lama dia akan mati. Nah, itu
mungkin sekilas ya terkait brine ini mengapa dia kita injeksikan. Selain kita injeksikan brine ini tujuannya adalah juga untuk dari geotermal atau pembangkit itu sendiri gitu. Nah, kemudian kelebihan yang keduanya adalah dia adalah reliable source of renewable energy. Jadi dia energi geotermal yang dapat diperbaharui dengan cara apa? Dengan cara ya kita menjaga kandungan air yang ada di dalam reservoir ini. Jadi selama prosesnya itu benar, ya selama proses loop ini kita jaga, kita injeksikan kembali dan benar-benar itu dilakukan, maka itu bisa kita manfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian apalagi kelebihannya? An exceptionally constant source of energy. Jadi maksudnya sumber energinya itu adalah konstan. Jadi dia tidak bergantung kepada angin, kemudian kepada matahari, ataupun kepada musim. Ya, apapun musimnya, musim hujan kah atau musim panas kah, itu tidak akan mempengaruhi energi, tidak akan mempengaruhi si pembangkit ini bekerja karena sumbernya dari bawah permukaan bumi. Gitu. Nah, kemudian apa sih kelemahan dari si geothermal ini? Tentunya biaya investasinya itu cukup mahal. Kenapa? Karena selain teknologi yang dia gunakan itu cukup tinggi gitu ya, teknologinya cukup mahal. Nah, uncertain-nya cukup tinggi juga. Jadi ketidakpastian dari suatu sumur itu menghasilkan, ini sumurnya kita dapat nih sumur produksi nggak? Nah, itu agak cukup sulit gitu untuk menentukan, walaupun sebelumnya mungkin sudah dilakukan juga survei oleh teman-teman geokimia, entah geofisika atau geologi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang saat kita sudah melakukan pengeboran, ternyata kan apa namanya peralatan untuk drillingnya itu kan cukup mahal ya, sewa satu hari ada berapa gitu, ternyata tidak menghasilkan apa-apa, makanya dia cukup mahal. Kemudian yang kedua, tentunya dia berada di lokasi-lokasi yang spesifik ya, di mana pada umumnya itu berada di sekitar lokasi yang berada di dekat pegunungan, jadi yang berada di dekat lempeng-lempeng tektonik. Nah, kita itu fungsinya kita ingin sebenarnya memanfaatkan panasnya, panas bumi. Nah, tapi tidak mungkin kita letakkan si pembangkit ini jauh-jauh dari sumbernya. Jadi karena akan ada heat loss atau apa namanya panas yang akan berkurang. Jadi suatu turbin ya, mungkin ya Pak Emil lebih tahu, ini turbin tentunya dia punya ini sendiri, berapa sih suhu minimal yang harus masuk ke situ gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Next. Ya. Ini mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan di geothermal project. Jadi ini saya akan membahas umum saja bahwa secara umum ada 5 hal ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengimplementasikan AMDAL. Nah, untuk berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya, kemudian polusi udara dan kebisingannya seperti apa, polusi air, dan begitu juga dengan kerusakan lahan. Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan di geothermal itu dia pasti akan dipersyaratkan untuk memenuhi 5 ini minimal. Nah, tapi ada juga yang ingin lebih baik lagi, beyond, di mana dia tentunya ingin untuk menerapkan ISO 14001 ya, di mana itu adalah mengenai sistem manajemen lingkungan, sehingga kelima item ini bisa dilaksanakan secara tersistem. Jadi tidak, kita tidak rely on person, rely on hanya environmental engineer saja, tapi sudah melalui suatu sistem seperti itu. Ada juga nanti yang untuk lebih beyond-nya lagi itu adalah yang mengikuti program proper ya, program penilaian untuk lingkungan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dia ada inovasi-inovasi lain yang akan dia tambahkan untuk manajemen lingkungan. Tapi di sini kita batasi, kita hanya membahas 5 hal ini saja. Oke, yang pertama adalah implementasi AMDAL. Apa sih AMDAL itu sebenarnya gitu? Nah, pada saat kita
sebelum kita memulai pekerjaan, kalau di dunia konstruksi itu yang namanya permit to work terlebih dahulu. Harus kita punya izin sebelum kita dapat pekerjaan. Begitu juga dengan lingkungan ini. Sebelum kita memulai pekerjaan, entah itu mulai dari tahap prakonstruksi, kemudian konstruksi, operasi, dan pasca operasi, sebelumnya kita harus kantongi dulu nih yang namanya izin lingkungan. Jadi JSEA itu, permit yang tadi di pekerjaan itu adalah izin lingkungan. Nah, permit itu harus ada apa sih? Harus ada JSEA tentunya di dalamnya, kalau di dunia konstruksi ya, di mana JSEA itu adalah Job Safety Environmental Analysis. Jadi dianalisis nih, apa sih pekerjaannya, apa aja urutan pekerjaannya. Kemudian dari urutan pekerjaannya itu, bahayanya apa aja sih? Nah, sama dengan izin lingkungan ini. Dalam izin lingkungan, kita wajib memiliki yang namanya dokumen AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Di mana AMDAL itu sendiri terdiri dari beberapa dokumen. Jadi AMDAL itu adalah kesatuan dari 4 dokumen ini. Ya. Ada yang pertama kerangka acuannya. Nah, kemudian analisis mengenai dampak lingkungannya. Jadi dari tahap-tahap prakonstruksi kah, konstruksi kah, itu kita analisis nih dampak lingkungannya apa aja sih. Nah, kemudian setelah kita tahu dampak lingkungannya, tentunya kita lakukan yang namanya RKL, RPL. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengingatnya, K itu adalah kelola, P itu adalah pantau. Jadi RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Nah, apa saja rencana pengelolaan lingkungan yang mungkin nanti akan kita implementasikan? Misalnya, dampak lingkungannya itu adalah erosi misalnya. Nah, rencana pengelolaan lingkungannya apa yang perlu kita lakukan? Misalnya memasang gabion kah? Atau menanam vegetasi kah? Nah, itu akan ditulis di dalam rencana pengelolaan lingkungan. Kemudian setelah itu tahapnya adalah rencana pemantauan lingkungan. Jadi pengelolaan ini tuh tentunya kita butuh pantau setiap 3 bulan kah atau setiap 6 bulan kah, itu tergantung dari dokumen AMDAL-nya tadi. Jadi kita ada frekuensi-frekuensi yang ditentukan lah dari pengelolaan ini. Seperti itu. Nah, untuk dokumen lingkungan itu sendiri, sebenarnya ada banyak, ada dua macam ya namanya, teman-teman. Ada yang namanya itu adalah AMDAL, ada yang namanya UKL-UPL. Nah, ini tergantung dari dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan itu. Kalau misalnya dia merupakan dampak yang penting terhadap lingkungan, jadi ada 9 kriteria, kalau mau tahu lebih lanjut bisa dibaca nanti Permen LH ini atau Permen LH 38 yang lebih terbaru. Kalau misalnya dia merupakan dampak penting, maka dokumen yang harus kita buat adalah dokumen AMDAL. Tapi kalau misalkan dampak itu, tidak suatu kegiatan tidak berdampak penting, nah, maka kita cukup membuat yang namanya UKL-UPL saja. Apa bedanya UKL dengan RKL? Ya, bedanya U dengan R ya. U adalah upaya, R adalah rencananya. Nah, jadi UKL-UPL ini sebenarnya sama dokumennya, mirip-mirip ya, bagaimana kita pengelolaannya, tapi dia tentunya lebih simple lagi daripada dokumen AMDAL ini. Gitu. Nah, untuk geotermal, jadi terbagi dua nih. Ada yang tahapnya itu adalah tahap eksplorasi, ada yang tahapnya itu adalah tahap eksploitasi, di mana eksplorasi itu kita masih kita masih survei lah ya, kita masih cari tahu nih di mana kira-kira sumber panas gitu. Nah, untuk tahap eksplorasi itu kita belum diwajibkan untuk memiliki AMDAL karena tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Jadi di undang-undang memang disebutkan bahwa dia tidak berdampak penting. Nah, tapi pada saat kita sudah mulai masuk ke tahap eksploitasi, nah itu kita wajib untuk memiliki AMDAL. Nah, sebelumnya di peraturan Permen LHK nomor 5 2012 itu ada kriterianya lagi. Apa sih yang wajib memiliki AMDAL? Kalau luas WKP-nya itu lebih dari 200 hektar. Kemudian daerah yang dibuka itu lebih dari 50 hektar. Kemudian kapasitas panas buminya itu adalah 55 MW. Nah,
Tapi sekarang di peraturan yang terbaru ya di 2019 ini, untuk panas bumi, eksploitasi semua besaran ya, semua besaran, entah itu kita cuma 5 MW atau itu cuma 10 hektar gitu, itu wajib kita memiliki yang namanya dokumen AMDAL, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, untuk perusahaan yang memiliki standar-standar untuk perusahaan yang biasanya ada lenders ya, peminjam dana yang mewajibkan untuk perusahaan itu memiliki standar yang sesuai dengan international standard. Jadi biasanya ada juga tuh yang diwajibkan untuk kita harus mematuhi standar internasional. Nah, misalnya ini contohnya adalah yang pertama, kita harus punya yang namanya dokumen ESIA. ESIA itu apa? Sebenarnya sama dengan AMDAL ini, yaitu bagaimana kita assessment terhadap dampak environmental dan dampak sosialnya. Cuman mungkin ini hanya diwajibkan dari internasional, kemudian mungkin ada beberapa parameter yang dia itu lebih strict lagi daripada AMDAL ini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah IFC atau International Finance Corporation Performance Standard. Nah, jadi IFC ini adalah benchmark ya, international benchmark untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan dampak sosialnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga contohnya apalagi standar internasional ada yang namanya EBRD atau European Bank. Nah, biasanya ini contohnya adalah dia isyaratkan kita harus mematuhi akomodasi karyawan ya, akomodasi karyawan itu mereka bikin standarnya lagi untuk akomodasi karyawan. Contoh untuk tempat tidur, jadi jarak antara tempat tidur karyawan satu dengan karyawan lain itu minimal adalah 1 meter. Nah, kemudian ada lagi yang dia wajibkan itu misalnya untuk mandinya, air mandi itu harus ada air panas dan air dingin ya. Mungkin dia tahu area geotermal itu ada di pegunungan, cukup dingin ya, jadi dia mensyaratkan ada itu gitu. Nah, jadi tergantung nanti dari kriteria apa yang dipersyaratkan dari lenders ataupun dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir contohnya adalah WHO. Nah, untuk standar-standar internasional ini nanti ada contohnya lagi untuk di slide berikutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah mengenai pengelolaan sampah di area geotermal. Ini saya bagi-bagi lagi nih berdasarkan kegiatannya. Untuk kegiatan drilling misalnya ya, kegiatan drilling itu tentunya akan ada limbah yang kita hasilkan dari proses pengeboran. Jadi dari proses pengeboran itu ada limbah yang namanya ya, dari kalau kita bayangkan kita ngebor nih bawah permukaan bumi, tentunya ada batuan, kemudian ada lumpur juga gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan kita pisahkan antara padatan dengan cairannya. Jadi cell shaker ini adalah fungsinya untuk meremove ya padatan-padatan yang ada pada fluida gitu ya, sehingga liquidnya ini nanti akan kita tampung dulu sementara di tempat yang kita namakan dengan sebenarnya ini namanya mud pond ya, mud pond atau ada juga yang bilang ini water pond gitu ya. Nah, kemudian si solidnya itu akan kita pindahkan ke cutting box ya. Ini kita sebut juga dengan drilling cutting namanya. Jadi drilling cutting ini dulu sebelum tahun 2017 itu merupakan limbah B3. Jadi ini benar-benar pengelolaannya itu harus melalui pihak ketiga kah, kemudian tempat penyimpanan sementaranya ini juga harus berizin ya. Jadi agak lebih strict karena dia B3. Nah, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, kemudian ada dari laboratorium juga, kemudian ya dari berbagai penelitian keluarlah peraturan Menteri ESDM nomor 21 tahun 2017 ya mengenai pengelolaan drilling cutting untuk panas bumi ini, bahwa dia itu bukan termasuk limbah B3 lagi. Kenapa? Karena memang bahan dasar yang digunakan untuk
kita melakukan pengeboran itu dan bahan aditifnya itu adalah ramah lingkungan gitu. Bahan dasarnya adalah water base ya. Kalau tidak salah saya, kalau oil and gas itu adalah bahan dasarnya oil base gitu. Jadi bahan dasarnya adalah minyak. Kalau ini bahan dasarnya adalah air gitu ya. Jadi dia lebih ramah lingkungan. Tapi disyaratkan dari ESDM ini bahwa dia itu harus kita harus melampirkan nih SDS-nya, benar nggak bahan aditif yang kita gunakan itu ramah lingkungan. Jadi harus dilengkapi juga dengan itu. Dan untuk pengelolaan diri lingkungan ini sendiri juga harus kita laporkan lagi ke EBTKE sebagai pertanggungjawaban kita. Nah, drilling cutting itu sendiri sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam ya, seperti untuk road base gitu ya. Kemudian untuk construction material, untuk bahan-bahan untuk bata seperti itu. Kemudian untuk revegetasi juga bisa. Jadi kita water pond yang sudah kita tidak gunakan lagi ya, kan ada juga tuh yang setelah kita lakukan pengeboran ternyata area tersebut tidak bisa sebagai sumur produksi ataupun sumur injeksi ya, sehingga ini sia-sia saja gitu, ditinggalkan saja. Daripada ditinggalkan, mending kita jadikan untuk area revegetasi. Jadi kita masukkan si drilling cuttingnya ke sini, kemudian kita isi dengan lapisan tanah, dan terakhir adalah dengan topsoil sehingga tanaman itu bisa kita tanam kembali di sini. Begitu. Nah, ini adalah untuk drilling activities. Nah, kemudian untuk construction activities, apa saja? Ya, pastinya teman-teman sudah tahu tentu ya, limbah domestik, domestik yang organika atau non-organika, yang bisa terdegradasika atau tidak, gitu ya. Nah, dan juga ada juga limbah-limbah konstruksi, sisa-sisa material konstruksi yang bisa kita manfaatkan juga. Misalnya, limbah beton nih, beton hasil pengujian sipil gitu ya, itu bisa kita jadikan tamankah atau apa gitu ya. Itu adalah salah satu contoh kita untuk melakukan manajemen lingkungan. Nah, ada juga sampah-sampah limbah-limbah B3, ya, limbah berbahaya, bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan dari construction activities. Misalnya apa? Baterai bekaskah atau sisa-sisa tumpahan-tumpahan oli gitu ya, tumpahan minyak. Itu semua nantinya akan kita simpan di TPS limbah B3. Nanti akan saya jelaskan untuk berikutnya. Dan juga ada sampah industri, yaitu dari scrap-scrap material. Ya. Nah, berikutnya adalah pada saat tahap pengujian sumur atau testing. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa pada saat sumur ini kita manfaatkan ya steam-nya, kemudian kita pisahkan, nah brine-nya itu ada di sini. Nah, itu adalah, ini nantinya tentunya akan kita injeksikan kembali. Nah, kemudian steam-nya ini akan melalui proses penyaringan lagi, melalui scrubber, sehingga dia 99% jadi steam, bisa kita manfaatkan untuk turbin. Nah, kemudian ada steam yang terkondensasi ya. Jadi dia terkondensasi menjadi air. Nah, disinilah nanti akan kita dinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya cooling tower. Ya. Jadi dari cooling tower ini nanti air kondensat itu akan kita injeksikan kembali ke dalam perut bumi. Nah, sementara gas-gas yang dihasilkan dari cooling tower ini biasanya adalah gas yang kita sebut juga tidak terkondensasi atau NCG, non-condensable gas. Dimana itu biasanya kandungannya adalah CO2, H2S, N2, NH3, gitu ya. Tapi kandungannya ini pun sebenarnya tidak lebih besar. Jadi pada umumnya untuk area geotermal itu dia comply terhadap standar threshold limit atau baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, biasanya tuh NCG itu biasanya cuma 0,1 sampai 0,5% dari sistem. Oke, next. Nah, ini tadi untuk waste management ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi bahwa ada sampah domestik yang terdiri dari sampah organik kah atau non-organik kah yang bisa mudah dengan terurai kah atau
tidak mudah terurai secepat itu kah? Bisa kita manajemen lagi. Ada perusahaan yang dia kemudian melakukan pengomposan, ada juga yang dia membuat TPS-nya sendiri, ada juga yang dia kerjasama dengan pemerintah. Jadi dia hanya menyediakan suatu kontainer, nanti pemerintah yang buang ke TPS-nya pemerintah, seperti itu. Nah, jadi beda-beda tergantung dari perusahaannya. Kemudian untuk sampah non-organik, bisa juga kita ada yang bisa di-recycle, seperti sampah-sampah plastik, gitu ya, bermacam-macam. Kemudian untuk sampah limbah cair, ya, domestik, ya, limbah cair, biasanya kan untuk perusahaan geotermal itu ada yang menyediakan akomodasi juga untuk karyawannya, di mana akomodasi itu tentunya juga akan menghasilkan limbah cair, yang kita sebut juga dengan limbah domestik. Nah, ada yang membuat suatu pengolahan limbah cair, ya, berupa wastewater treatment plant, gitu. Jadi benar-benar komplit, gitu, complicated untuk pengolahannya. Nah, ada juga yang menggunakan bioseptic tank, gitu. Dari bioseptic tank kemudian keluar, ada juga yang dia resapkan ke dalam tanah, ada yang dia lepaskan kembali ke sungai. Nah, semua itu bisa asalkan pada saat kita lepaskan ke lingkungan, itu kita harus memenuhi standar yang namanya ini, Permen LH 68 tahun 2016 mengenai limbah domestik. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang mereka kriterianya, ya, gitu. Contohnya BOD-nya harus berapa, kemudian untuk mikroorganisme yang keluar itu bolehnya cuma berapa, gitu. Ada E. coli yang akan dikeluarkan itu berapa. Jadi kayak gitu. Kemudian hazardous waste atau limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Nah, untuk penyimpanan limbah B3 ini sendiri itu berbeda dengan domestic waste. Di mana domestic waste itu kita bisa bikin TPS sendiri, nggak perlu pakai izin, ya nggak masalah. Itu artinya kita kalau kita bikin TPS itu kan kita lebih beyond lagi, kita memanfaatkan sampah kita. Nah, tapi kalau di sini itu harus ada prosesnya lagi dan ada kriterianya lagi untuk penyimpanan limbah B3. Nah, jadi dari pemerintah itu juga sudah punya beberapa peraturan, ya, entah itu syarat untuk TPS limbah B3-nya, itu ada peraturan baru, ini tahun 2020. Misalnya, ya, untuk, ini contoh TPS limbah B3, ya, untuk, apa namanya, sirkulasi udaranya, itu harus ada sirkulasi, kemudian harus ada pagar, misalnya, kemudian harus ada simbol dan label limbah B3, harus ada grounding, ya, seperti itu. Jadi ada banyak kriteria-kriteria yang ditetapkan. Begitu juga untuk transporternya atau pengangkutnya. Nah, itu harus menggunakan transporter yang berizin. Dan izinnya itu juga dari kementerian lagi, gitu. Jadi ada banyaklah peraturan kalau terkait dengan limbah B3. Dan untuk limbah B3 ini, from cradle to grave-nya, jadi dari limbah itu dihasilkan sampai kemudian nanti dia ditimbun, disposal, ya, itu harus tercatat dalam suatu dokumen yang kita namakan dengan manifest. Nah, tercatat, terdokumentasikan, dan dilaporkan juga, gitu. Jadi dia lebih strict lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada scrap waste, ya, yang dihasilkan dari sampah-sampah konsumsi yang tadi saya sudah jelaskan, ada misalnya dari rebar kah, besi, gitu, ya, kawat, kabel, gitu-gitu. Nah, ini juga bisa kita kerjasama dengan third party, siapa yang bisa mengolah. Tapi yang ada ketentuannya ini sekarang itu baru di hazardous waste, sepengetahuan saya. Oke. Okay. Next. Nah, berikutnya adalah mengenai polusi udara dan kebisingan, ya, untuk polusi udara dan kebisingan. Jadi tadi pada saat kita misalnya kita melakukan well testing, itu ada teman-teman lihat tadi uap-uap yang keluar itu. Nah ini bisa tentunya juga akan kita kontrol bagaimana polusinya. Jadi ada dua nih, ada yang namanya itu adalah limit untuk emisi dan ada juga limit yang untuk ambien. Jadi emisi ini adalah bedanya apa, gitu, ya? Emisi itu adalah udara yang dikeluarkan langsung dari sumber emisi. Jadi dari sumbernya langsung nih.
Nah, kalau ambien itu adalah udara bebas ya di permukaan bumi yang sehari-hari itu kita hirup ya, dihirup oleh makhluk hidup begitu. Nah, biasanya untuk parameter yang ditetapkan untuk ambien ini biasanya lebih banyak nih daripada emisi, karena ya udara sehari-hari yang kita hirup kan ada banyak juga gitu ya untuk emisi. Nah, nanti akan satu yang menjadi hazardnya itu yang paling banyak itu apa sih? Itu biasanya adalah H2S ya. H2S makanya di sini kita diwajibkan juga kalau misalnya kita bawa yang namanya portable gas detector ini. Nah, untuk menentukan bahwa kadar H2S-nya itu masih sesuai limit nih gitu. Kemudian ada juga beberapa lokasi yang sudah dipasang juga yang kemungkinan kira-kira dia ada H2S release gitu ya. Itu kita pasanglah H2S yang fix-nya ya, di mana nanti ini akan terhubung dengan monitornya. Di sini bisa kita baca nanti berapa H2S-nya gitu. Nah, ada juga nih alat yang lebih canggih lagi yang dia portable tapi dia bisa merecord. Nah, ini alat baru nih. Ya, kebetulan ini adalah foto di tempat saya. Jadi ini namanya aerofoil ya. Bisa kita record nih berapa H2S-nya. Kemudian bisa kita ambil juga datanya nanti gitu. Nah, konsentrasi yang ditetapkan untuk H2S itu berapa? Nah, untuk standar untuk kebauan, nah itu adalah 0,02 ppm berdasarkan dari Peraturan Menteri Lingkungan yang nomor 50 1996. Kemudian 1 sampai 10 itu dia sudah cukup ofensif ya untuk kebauannya. Nah, batas untuk bekerja itu berapa? Itu 10 sampai 20. 20 ini udah maksimal biasanya ya. Nah, pada saat 20 sampai 100, nah artinya pekerja itu sudah harus menggunakan yang namanya breathing apparatus atau bantuan untuk pernapasan gitu. Kalau levelnya sudah di 20 sampai 100. Nah, makanya di 20 ini biasanya si gas portable ini detektor ini biasanya akan ada alarmnya. Jadi di konsentrasi berapa tergantung kita riset nanti, ada yang di konsentrasi 15 ya diatur. Nanti alarmnya sudah berbunyi. Oke. Nah, jadi ada lagi, ada air ambient, ada air emission tadi ya, dan ada odor, kebauan tadi. Itu ada standar-standarnya lagi. Ya. Nah, untuk ini tadi yang saya jelaskan untuk air ambient itu, jadi ada banyak nih parameter yang dipersyaratkan ya dari peraturan yang di Indonesia PP 41 1999. Nah, AFC ini juga lebih strict lagi nih yang tadi standar dari internasional ya. Yang misalnya ini untuk H2S-nya di PP 41 itu cuma 1 ppm. Di AFC itu harus 0,1 untuk public health gitu. Nah, ini untuk area bekerja. Jadi dia agak cukup complicated lagi gitu ya. Nah, untuk emisi itu sendiri itu dua yang dipersyaratkan ya dari peraturan, itu ada H2S, ada NH3, amonia. Nah, di AFC ada tambahan lagi nih. Ada ini TSP ya, total suspended solid yang dihasilkan dari dasnya. Dan ini diuji selama 1 tahun. Nah, jadi lagi dia agak lebih strict lah gitu. Nah, kemudian ini adalah untuk standar kebauannya. Jadi untuk amonia berapa, untuk H2S untuk kebauan adalah 0,02 ppm. Nah, ini adalah untuk noise, untuk kebisingan. Nah, biasanya tentunya tadi kalau kita lihat ada uap yang keluar ya dari sini. Sorry. Dari sini ya, ini kita sebut juga dengan AFT ya, atau atmospheric flash tank. Nah, biasanya dari AFT itu sendiri itu sebenarnya sudah mengurangi kebisingan yang ada. Nah, ada lagi yang kita gunakan itu contohnya adalah
dengan menggunakan rock muffler, ya, batuan-batuan, sehingga uap kering itu, uap kering tentunya kalau uapnya saja kita keluarkan langsung itu kebisingannya cukup tinggi, sehingga kita perlu rock muffler ini untuk meredam kebisingannya. Jadi biasanya ini menggunakan batuan yang namanya skoria kalau tidak salah. Nah, ada lagi untuk pemanfaatan di generator, ya, di generator turbin, biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang memasang yang namanya noise abatement atau acoustic enclosure lah untuk mengurangi kebisingan dari turbin itu sendiri. Nah, inilah yang dipersyaratkan dari peraturan untuk kebisingan, ya. Kita mengacu nih misalnya untuk perumahan, kalau misalnya kita berada di dekat perumahan, maka kita harus memenuhi standar untuk kebisingan di area perumahan orang tersebut, ya, bukan di area kita bekerja, itu adalah 55 desibel. Nah, sementara AFC ini lebih ketat lagi nih, ada yang dia bagi lagi, ada yang naik, ada yang day gitu ya, ada yang siang, ada yang malam. Nah, siang dia tetapkan 55, malam dia lebih kuat lagi gitu, 45 gitu. Jadi ini kita harus menjaga nih kebisingan di sekitar society kita gitu ya. Nah, dari peraturan Kepmen 5 ini, peraturan Kepmen 51 tahun 1999 dari Permenaker, ya, itu mensyaratkan untuk kita bekerja untuk area untuk pekerjanya itu adalah 85 desibel selama 8 jam berturut-turut. Nah, jadi ini hati-hati nih kalau misalnya ada perusahaan yang misalnya lagi melakukan pengujian sumur, kemudian kebisingannya 90 desibel. Oh, nggak boleh kerja nih, kebisingannya tinggi gitu. Bukan begitu juga gitu ya. Ini maksudnya 85 desibel ini kita boleh terpapar, tapi hanya selama 8 jam berturut-turut. Nah, ada lagi yang dia persyaratkan. Semakin naik ya, kalau misalnya naik 3 desibel, artinya kalau 85 desibel, artinya kalau naik 3 desibel, 88 desibel. Maka kita boleh terpapar, ini dibagi dua. Jadi artinya kita boleh terpapar selama 4 jam berturut-turut. Selama 4 jam, 91 desibel ya. 91 artinya 4 dibagi 2 ya. Kita boleh terpapar selama 2 jam. Nah, tapi ada lagi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kebisingan ini. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan ear protection. Jadi tadi seperti menggunakan ear muff kah, atau ear plug. Jadi dia itu juga memiliki, dia bisa mengurangi lah kebisingan yang akan terpapar ke telinga kita. Nah, jadi nanti bisa kita kali-kali-kali lagi gitu. Berapa jam kita bisa nih di lapangan seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini adalah sedikit contoh ya mengenai water pollution dan juga mengenai land damage ya. Bagaimana kita mengontrol nih polusi air. Nah, biasanya ini sih lebih ke pada saat kita tahap konstruksi ya, pada saat tahap konstruksi ada lahan yang akan kita buka gitu. Dan tentunya ini akan menghasilkan kekeruhan atau turbidity yang cukup tinggi. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Bisa dengan cara, misalnya kita buat suatu settling pond. Nah, ini adalah contoh settling pond ya. Kita buat settling pond sehingga kekeruhan tadi itu dia mengendap terlebih dahulu untuk padatan-padatannya. Sehingga air yang keluar kekeruhannya lebih rendah gitu ya. Dan bisa juga kita cek nih di upstream berapa kekeruhannya, di bawah berapa. Sehingga kita bisa jaga apa yang harus kita lakukan lagi kalau kekeruhannya cukup tinggi. Nah, bisa juga kita lakukan misalnya pembersihan drainase sekitar dari sampah-sampah ya, agar tidak ada komplain juga dari masyarakat di bawah daerah geotermal. Nah, kemudian bisa juga dengan mengontrol tumpahan-tumpahan minyak. Jadi agar dia tidak langsung masuk agar tidak langsung masuk ke tanah kah, atau tercecerlah ke lingkungan gitu ya. Jadi kita letakkan suatu containment ya agar dia bisa kita tampung terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk pengelolaan tanah biasanya untuk area geotermal ini tanahnya itu agak labil karena kita berada di perbukitan ya. Makanya diperlukan juga untuk kontrolnya biasanya
Salah satu contoh adalah menggunakan gabion gitu ya, ditahan ya. Kemudian pada saat tahap konstruksi bisa juga kita tutup sementara dengan geoteks agar air hujan yang masuk itu tidak mudah infiltrasi ke dalam sehingga tidak terjadi erosi. Kemudian bisa juga nih dengan soil nailing misalnya untuk yang tingkatnya itu lebih parah lagi. Jadi tujuannya adalah untuk perkuatan tanah sehingga kita bisa menjaga kestabilan tanah di sini. Ya, bisa jadi kedalamannya itu bisa 4 meter, bisa sampai 20 meter landslide ya, atau longsor yang ada di daerah sini. Kemudian bisa juga kita lakukan penanaman. Nah, ini juga terkait nih nanti dengan biodiversity. Jadi ternyata tuh, tanaman tuh berfungsi juga gitu untuk menahan longsor, menahan ya banyak fungsi tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dengan tanaman tadi, maka kita akan masuk ke biodiversity. Biodiversity action plan. Bagaimana itu di geothermal. Nah, di sini sedikit ya overview bahwa biodiversity itu adalah keanekaragaman kehidupan ya yang ada di bumi pada semua level lah. Mulai dari itu spesies kah atau ekosistem kah untuk menjaga keseimbangan bumi itu sendiri. Nah, jadi contohnya adalah populasi misalnya populasi kucing di suatu daerah itu tidak ada karena sudah diburu kah atau dibawa ke daerah lain atau gimana. Nah, tentunya nantinya akan menyebabkan populasi tikus semakin banyak. Nah, artinya suatu biodiversity yang satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan gitu ya. Nah, ini adalah fakta-fakta mengenai biodiversity yang bisa saya jelaskan ya, yang saya tahu gitu ya, bahwa biodiversity itu memerankan peranan yang penting dalam suatu ekosistem. Mengapa? Ini adalah fakta-faktanya. Jadi, setiap spesies itu memerankan peranan yang penting. Nah, contohnya apa? Contohnya terenggiling. Terenggiling itu dia fungsinya adalah untuk mengontrol populasi serangga. Jadi, karena makanannya itu adalah serangga. Dan dia juga bisa untuk menyuburkan tanah. Karena ada bahan-bahan organik yang bisa dia campurkan di dalam tanah. Jadi, sehingga sekarang kita lihat sudah banyak nih, sudah mulai nih banyak perburuan terenggiling untuk diambil kulitnya, dijual, diperjualbelikan. Nah, sehingga apa? Ya populasi serangga tentunya menjadi meningkat gitu ya. Nah, begitu juga dengan si rangkong ini nih. Nah, sesuai dengan background saya di video ada rangkong ya. Rangkong ini adalah hewan yang setia. Jadi dia sekarang statusnya ini adalah endanger atau bisa kita sebut juga perburuannya itu cukup liar ya, sekarang sudah banyak yang memburu si rangkong. Si rangkong ini adalah hewan yang setia, jadi pasangannya itu satu saja gitu. Jadi kalau misalnya salah satu pasangannya mati, ya dia tidak akan mencari pasangan yang lain sampai dia nanti mati gitu ya, sehingga tidak akan ada lagi keturunan dari rangkong ini gitu. Makanya dia sekarang itu statusnya sudah terancam gitu. Nah, si rangkong ini juga memiliki kemampuan untuk menebar biji. Nah, kan makanannya itu adalah biji ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menebar biji hingga sampai 100 km. Nah, jadi bayangkan bahwa dia itu juga mempercepat tumbuhnya tanaman-tanaman gitu. Kalau misalnya ada hutan yang ditebang ya, dia mempercepatlah itu tanaman tumbuh. Nah, kalau populasinya punah ya, bayangkan apa yang akan terjadi. Oke, itu adalah sedikit ya, sedikit. Nah, ini kemudian fakta berikutnya bahwa adanya disaster atau bencana-bencana pada umumnya sih akan cenderung membuat ekosistem itu akan hancur gitu ya. Tapi kalau misalnya biodiversity di dalam suatu ekosistem itu tinggi, maka suatu ekosistem itu akan dia lebih cepat untuk recover ya. Secara recovernya itu lebih cepat gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita meningkatkan biodiversity ya? Salah satunya adalah dengan kita menjaga si spesies dan habitatnya gitu. Dan kemudian berikutnya fakta yang lain, peningkatan global warming.
Nah, itu adalah faktor terbesar yang dapat menurunkan biodiversity, kemudian menghancurkan habitat-habitat pada organisme-organisme tertentu. Nah, kemudian dengan kita menanam tanaman-tanaman tertentu di rumah kita, kemudian di sekolah-sekolah, ya, itu bisa menjadi salah satu cara agar kita bisa mengurangi nih global warming tadi, sehingga semoga biodiversitinya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian fakta berikutnya lagi yang lebih mencengangkan, bahwa meskipun pemerintah itu sudah ada aturan ya mengenai biodiversity ya, tapi sampai sekarang bahkan lebih dari 300 endangered species, spesies-spesies yang terancam punah itu tidak memiliki peraturan untuk memprotek mereka gitu. Nah, dan fakta yang lain adalah polusi, kemudian adanya foreign species atau disebut juga invasive species, nanti akan ada penjelasan berikutnya khusus nih mengenai invasive species, itu adalah faktor-faktor yang berkontribusi juga untuk menurunkan biodiversity yang ada di lingkungan kita. Okay. Ya. Nah, bagaimana itu biodiversity action plan yang perlu dilakukan? Nah, biodiversity action plan ini sebenarnya adalah program ya yang secara internasional itu sudah diakui untuk kita melindungi spesies-spesies yang sudah terancam ya. Jadi intinya kita adalah protect itu biological system yang ada di situ. Intinya kita konservasi dan kita perkaya lagi biodiversity yang ada di situ. Nah, bagaimana cara kita untuk memprotek? Nah, tentunya yang pertama itu adalah peraturan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalnya peraturannya lemah ya, kita akan sulit juga. Nah, apa yang bisa perusahaan lakukan? Salah satunya kita bisa engage pemerintah itu. Di sini kita bisa engage misalnya beberapa perusahaan geotermal, biasanya ada yang berada di dekat taman nasional kah atau hutan lindung kah gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan kehutanan atau taman nasional itu sendiri atau dengan lingkungan hidup ya, untuk membuat peraturan-peraturan apa nih di sekitar ini yang kita bisa jaga itu sih biodiversity-nya. Nah, kemudian ini kita jaga alam kita sekitar ya, kemudian kita kurangi tadi invasive species, bagaimana menguranginya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa juga kita lakukan penangkaran ataupun pembibitan gitu ya. Yang paling mudah kita lihat kalau misalnya kita berada di dekat hutan, pasti ada banyak nih bibit-bibit tanaman-tanaman yang bisa kita ambil dulu, kemudian kita bibitkan. Pada saat dia sudah siap tanam, itu bisa kita tanami lagi di area yang sudah kita clear gitu ya, sudah kita bersihkan gitu. Nah, bisa juga kita lakukan penelitian-penelitian apa nih yang bisa untuk melindungi si biodiversity itu tadi. Dan restorasi, kita lakukan penanaman gitu ya. Dan terakhir ini nih yang paling penting di area geotermal adalah edukasi juga. Merupakan salah satu hal yang paling penting juga. Karena apa? Karena kita geotermal itu kan berdekatan juga dengan masyarakat sekitar ya. Jadi biasanya sih pada saat perusahaan sudah masuk, kemudian jalan, akses jalan yang mereka sebelumnya agak sulit, sekarang sudah bisa leluasa gitu ya, akan lebih banyak lagi ladang-ladang yang akan kita temukan gitu. Nah, tentunya kalau dari perusahaan itu akan susah melarang, karena bukan lahan kita gitu. Bukan lahan kita, kemudian kalau misalnya itu bukan lahan dari kalau misalnya itu adalah lahan kehutanan nih, kita bisa lapor ke kehutanan ataupun ke taman nasional. Tapi kalau misalnya itu bukan, maka agak susah juga. Makanya itulah edukasi itu penting. Jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat, apa sih dampaknya kalau misalnya lahan ini banyak dibuka, bagaimana terhadap banjir kah nanti atau erosi atau tanah longsor gitu ya. Jadi ini penting untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Oke, nah biodiversity action plan berikutnya kita bisa lakukan yang namanya, yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah biodiversity survey dan inventory. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk survei itu? Bisa kita panggil misalnya ahli dari biodiversity ya, untuk melakukan survei yang lebih tahu
apa saja nih tanaman-tanaman yang endemik yang ada di sini, tanaman yang dilindungi, kemudian fauna juga, fauna endemik yang ada di sekitar sini apa aja. Jadi itu nanti kita kita klasifikasikan lagi gitu. Nah, bisa juga kita lakukan dengan melakukan pemasangan kamera trap, ya, seperti ini ya. Jadi sedikit share ya mengenai kamera trap ini, bahwa kamera trap ini adalah jadi dia bergerak sesuai dengan sensor gerakan. Jadi kalau ada gerakan sedikit, maka dia akan tangkap itu gambar yang ada di situ, yang ada di depannya. Nah, caranya tergantung nih, tergantung dari hewan apa yang kita ingin capture gitu ya, hewan apa yang ingin kita foto. Kalau misalnya kita setelah survei tadi dari tim biodiversity, ahli biodiversity mengatakan, oh di sini banyak kucing-kucingan gitu, ada kucing dahan, ada kucing yang jenis yang belang ya, harimau gitu ya. Nah maka kita pasang juga seperti ini, kita cobakan dulu nih, kira-kira pas nggak nih kalau misalnya kita lewat seperti kucing gitu ya. Apakah nanti kelihatan tangannya saja atau kakinya saja, karena memang banyak hasil foto itu yang nanti kelihatan tangannya doang gitu, atau kepalanya doang gitu. Nah makanya ini perlu kita tes dulu gitu. Dan koordinatnya juga pastinya harus kita cek, karena nanti untuk menentukan di mana kita sudah naruh si kamera trap. Kalau ada banyak, susah juga nanti kita, karena kita nggak akan ingat di mana area hutannya gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh jenis pendataan yang sudah dilakukan ya. Saya ambil dari presentasi FFI, flora fauna I-nya international apa gitu. Nah, jadi ini sudah dilihat ya, ada ternyata ada ditemukan misalnya ada harimau Sumatera. Jumlah foto yang diambil dari kamera trap itu ada 418 gitu. Berapa persen sih dari total foto itu yang bagus gitu gambarnya? Ada sekitar 20,5%. Nah, jumlah foto independen yang dia temukan ada berapa? Jumlah foto harimaunya dan jumlah stasiun kamera yang menangkap itu ada berapa gitu. Nah, dan nantinya hewan-hewan yang mereka temukan ini mereka identifikasi lagi, apakah harimau yang saya lihat ini harimau jenis yang sama nggak sih? Atau ini harimau yang berbeda lagi? Nah, bagaimana mereka menentukannya? Contohnya adalah dengan yang melihat belangnya. Jadi, identifikasi harimau adalah dengan melihat belangnya. Jadi, kalau misalnya belangnya, stripnya seperti ini, berarti ini adalah individu satu. Kalau stripnya beda lagi, ini individu dua. Jadi, begitulah mereka nanti untuk menentukan. Nah, setelah kita lakukan inventory dan survei, nah, apalagi yang perlu kita lakukan yaitu kita kategorikan lagi. Sorry, ini kalau untuk di area Taman Nasional Waikambas, ya kalau tidak salah namanya Waikambas di daerah Lampung, nah itu ada kaya dengan gajah ya. Jadi adjustment kamera trapnya tentunya agak lebih ke atas lagi ya, sesuai dengan ukuran gajah. Gitu. Nah, jadi setelah kita lakukan survei, setelah kita lakukan tadi pendataan ya. Nah, sekarang kita list nih. Kita list status-status dari hewan-hewan yang kita temukan tersebut agar kita tahu bagaimana cara kita untuk mengkonservasikannya gitu ya. Nah, ada yang namanya IUCN ya, International Union Conservation Nature ya. Jadi ini adalah organisasi yang mengatur bagaimana konservasi alam gitu. Nah, dia sudah membuat nih red list kategori untuk flora fauna itu. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah yang pertama data deficient. Artinya informasinya itu masih belum lengkap. Jadi meskipun ada nih hewannya seperti ini ya, iguana gitu. Mungkin di daerah lain iguana ini untuk jenis tertentu itu sudah merupakan vulnerable misalnya. Ya sudah merupakan rentan gitu ya. Nah, tapi untuk jenis yang ini, Southern Honduran ini, di daerah Honduran ini masih kurang gitu datanya. Artinya mungkin iguananya masih banyak gitu ya, sehingga datanya itu masih kategorinya adalah data defisien gitu. Kalau mau ini mungkin masih boleh gitu ya, kalau kita mau pelihara mungkin masih boleh gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah list concern. Jadi list concern ini artinya dia tidak memenuhi
ini, jadi datanya itu sudah ada, tapi dia juga tidak tergolong dia hampir terancamkah, atau dia rentankah, atau dia terancam punahkah. Jadi dia belum memenuhi kategori untuk ini, gitu. Artinya dia masih, concernnya masih list lah. Contohnya adalah si capung ini, ya. Capung ini untuk jenis ini ya, karena capung itu ada banyak lagi jenisnya. Dia itu merupakan list concern gitu. Kemudian ada lagi nih yang namanya near threatened atau NT. Ini adalah hampir terancam. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ada jenis katak tertentu ya. Ini statusnya dia sudah semakin berkurang karena entah ada pemangsanya kah, ya, atau ada yang suka hobi koleksi kodok kah gitu ya. Nah, sehingga dia statusnya itu hampir terancam. Nah, kemudian ada lagi semakin ke atas, vulnerable, artinya dia sudah rentan nih, sudah semakin menurun lagi rentan. Contohnya si capung ini, ya. Capung yang jenis ini purple skimmer ini. Nah, dia sudah semakin menurun sehingga dia rentan. Sehingga statusnya bisa jadi nanti kalau semakin berkurang, dia bisa jadi menjadi endanger atau terancam punah. Nah, jadi kalau di Indonesia, endanger ini sudah merupakan hewan yang dilindungi, gitu ya. Nah, contohnya apa endanger ini? Itu adalah ini. Jadi tumbuhan ini, jangan salah, ini tumbuhan meskipun bentuknya seperti ini ya, ternyata itu statusnya juga sudah semakin menurun, bahkan sekarang dia sudah terancam punah. Nah, kemudian critically endanger. Jadi lebih tinggi lagi, lebih terancam lagi untuk punah, menuju ke punah gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah langur. Nah, ini langur ini biasanya dia endemik ada di Kepulauan Mentawai kalau saya tidak salah. Nah, di Kepulauan Mentawai, jadi sekarang karena sudah banyaknya perburuan liar sehingga membutuhkan udah semakin rendah gitu, populasinya udah semakin rendah, jadi kita butuh untuk menangkarkan mereka sehingga nanti kalau populasinya sudah cukup baik untuk dilepas ke lingkungan sehingga itu tidak bermasalah buat mereka, nanti akan kita lepas ke lingkungan. Nah, kemudian extinct in the wild artinya apa? Dia itu sudah punah gitu di alam liar. Nah, tapi dia masih hidup di area penangkaran. Contohnya ini adalah rusa ya, Peter David's deer ya. Dia sekarang sudah ditangkarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di dalam penangkaran itu sudah punah ya, punahlah dia gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah extinct atau punah. Nah, contohnya adalah burung Kawaii-o. Ini ada di Hawaii ya, di endemik dia di Pulau Hawaii. Dan dia adalah penghisap madu. Kemudian kenapa dia semakin hilang ya? Karena ada banyak populasi tikus hitam juga yang makan gitu, ada babi, kemudian ada nyamuk-nyamuk juga yang membawa penyakit-penyakit ke burung ini gitu. Nah, dan selain itu juga habitatnya dirusak oleh manusia juga tentunya. Sehingga dia sekarang sudah statusnya sudah punah. Jadi anak cucu kita tidak akan bisa melihat lagi nih si KWU, cuman bisa lihat fotonya aja di Google gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat lebih detail mengenai apa saja sih ini hewan yang gue temuin ini dilindungi apa enggak ya? Nah, bisa nanti dilihat di iucnredlist.org ini. Jadi di sini nanti kita harus masukkan nama ilmiahnya, ini masukkan nama ilmiahnya, atau nanti di Google biasanya juga sudah keluar, misalnya kita masukkan harimau Sumatera, nanti sudah keluar tuh di sebelah kanan statusnya apa. Oke, nah kemudian ini adalah contoh satwa yang dilindungi di undang-undang, ini saya ambil contoh untuk Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Mungkin untuk di status IUCN itu sendiri, ada yang statusnya itu adalah masih ke vulnerable atau rentan. Nah, tapi di Indonesia itu ditetapkan lagi, ada undang-undangnya lagi yang menetapkan bahwa oh, hewan-hewan ini nih dilindungi nih gitu. Nah, contoh yang tanam yang hewan yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat itu adalah ya ini ya. Oke. Nah, ini adalah setelah kita tahu tadi jenis-jenisnya gitu ya. Dan kita tahu oh, ternyata pada saat survei kita temukan ada suatu tumbuhan
sebelum konstruksi nih, kita lakukan survei biodiversity. Kita temukan tumbuhan yang jenisnya itu adalah dilindungi gitu ya. Nah, pada saat kita temukan itu tentunya apa yang harus kita lakukan? Bisa kita relokasi dia, kita relokasi ke tempat lain agar dia masih tetap hidup gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan geotermal seperti di Kamojang, ini saya ambil mengenai dia konservasi elang ya. Konservasi elang di Kamojang. Ini kalau nggak salah tahun 2014 ya, dia bekerja sama dengan BKSDA dan apa namanya, karena dia juga temukan ada beberapa jenis elang gitu di berbagai daerah. Nah, dan beberapa jenis elang ini juga sering hinggap di area tersebut, nah sehingga dia dan statusnya ada juga yang sudah mulai menurun, sehingga dia buatlah penangkaran elang gitu, konservasi elang. Nah, nanti kalau misalnya diperkirakan elang ini sudah bisa hidup kembali, sudah bisa dilepaskan, sudah aman untuk dilepaskan keluar, maka dia akan lepaskan keluar. Nah, begitu juga dengan contoh ini yang sudah dilakukan oleh Star Energy untuk konservasi dan restorasi lingkungan. Jadi di Star itu dia bekerja sama dengan masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati, karena di sana ada hewan-hewan yang dilindungi seperti elang Jawa, kemudian ada macan tutul ini ya, dan kemudian ada juga owa Jawa gitu ya. Nah, sehingga mereka lindungilah, mereka konservasi dengan meng-engage tadi si masyarakat, mereka edukasi, kemudian mereka libatkan masyarakat itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya janjikan itu adalah invasive species. Nah, ini juga perlu nih kita kita basmi, kita singkirkan gitu ya, invasive species. Karena invasive species ini adalah dia itu bukan lokal ya, bukan endemik di daerah itu. Dia merupakan sesuatu yang baru yang diintroduksi di area tersebut. Jadi dia non native ya, tapi dia nggak tahu diri gitu. So, kalau saya ilustrasikan di sini, jadi dia orang baru di sini ya. Lama-lama dia pengen menguasai, akhirnya ya dia bunuhlah si lokal yang ada di sini gitu. Ya, jadi dia agresif juga. Nah, bagaimana cara dia untuk berpindah? Bisa jadi karena manusia ya, contohnya saja kalau misalnya kita berjalan jauh, ibu-ibu tuh yang suka bunga ya, misalnya lihat nih ada bunga, ih bagus gitu ya, kemudian diambil dibawa ke rumah gitu, ternyata itu invasif gitu dan dia menguasai gitu ya, contohnya gitu. Nah, apalagi contoh invasif ya, mungkin kalau virus corona itu bisa kita bilang invasif juga ya, karena dia berpindah, kemudian dia bisa menyebar dengan cepat, dia agresif juga, dia mematikan apapun yang dia ini gitu ya. Nah, pembukaan lahan juga merupakan salah satu yang menyebabkan adanya invasif ini. Jadi saat lahan kita buka, tentunya tanaman-tanaman lokal yang ada di situ juga kita clear-kan gitu ya. Nah, pada saat adanya truk-truk yang membawa material-material, membawa bibit-bibit tanaman yang ada di sekitar situ, sehingga dia menjadi menyebar. Nah, ini contoh tanaman invasif itu adalah Mimosa pigra ya, atau putri malu. Nah, ini bentuknya ya mungkin kalau waktu kita kecil kita lihat, malu-malu gitu ya. Tapi ternyata dia agresif, dia bahkan dia mematikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, begitu juga dengan, ini contoh yang di Amerika ada kudzu nama tanamannya, dia sampai menutup menutup si ya car ini, vehicle ini. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah gulma ya, ini di Danau Buyan, ini di Indonesia. Jadi butuh maintenance yang cukup mahal jadinya untuk mengatasi ini. Jadi sebelum ini kita atasi lebih mahal lagi, tentunya sebelum itu terjadi kita harus lakukan langkah-langkah prevention terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini invasif apa enggak sih gitu ya, bisa dilihat di sini Global Invasive Species Database atau GISD ya. Nanti juga bisa dimasukkan
misalnya Mimosa pigra, nama ilmiah dari tumbuhan itu nanti bisa dimasukkan di sini, kemudian di search, kalau misalnya keluar artinya itu invasif secara global gitu. Menurut si global invasif ini dia adalah invasif gitu ya. Oke. Maaf Bu Dwi. Ya. Sekian, terima kasih. Gimana Pak Ifes? Mungkin karena pertanyaan berhubung udah mulai banyak yang masuk ya di kolom chat, kita mungkin langsung masuk ke tanya jawab ya. Ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Irfan. Beliau dari Riau Project Chevron Oil and Gas. Gas terdiri dari dua kategori, gas beracun dan mudah terbakar. Apakah gas yang mudah terbakar ada di geothermal dan bagaimana penanganannya? Mungkin itu aja dulu. Oke. Saya mencoba menjawab yang saya tahu ya. Kalau tidak salah itu ada yang apa namanya eksplosif, kemudian apa tuh yang namanya yang mudah sorry. Ada yang bukan kalau combustible artinya yang mudah terbakar itu biasanya adalah yang dari padat ya. Kemudian ada yang sifatnya itu apa tuh Pak Emil? Bukan combustible apa ya? Ayo lupa istilahnya. Eksplosif. Bukan eksplosif. Bukan eksplosif. Sorry. Apa titik pada titik leleh itu titik leleh titik didih sekian kalau untuk nah paling yang saya tahu itu adalah ya yang bahan bakar solar gitu ya itu dia sifatnya sorry apa ya namanya saya lupa ada leleh kadang dari sumur itu ada yang bisa kebakar bukan kumpul, tapi setahu saya sih kalau untuk yang sumur ya itu nggak ada yang ini ya selama kita temukan tidak ada tapi mungkin ada beberapa case juga ada juga yang combustible ya. Zat-zat yang kebakar ya makanya dalam gas detector itu yang multi gas detection gitu ya nggak cuma H2S sama CO2 tapi dia ada Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada non-condensable gas ya, yang terdiri juga, ada juga gas metana yang terkandung di dalamnya, tapi kandungannya itu sangat-sangat kecil gitu. Jadi kemungkinan dia untuk mudah terbakar atau itu ya bisa rare lah gitu untuk levelnya. Itu sepengetahuan saya, nanti coba kita cari lagi referensinya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut ya, Bu. Ya, gimana Pak siapa tadi namanya? Pak Irfan. Pak Irfan? Bisa unmute sendiri. Pak Irfannya. Pak Irfan. Galaxy A50. Enggak ada ini tanggapan, lanjut ya. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Pak John. Bisa saja pertanyaan ini sering ditanya, Bu, ada tidak kemungkinan lumpur keluar ketika pengeboran terjadi? Ya bisa aja, karena yang tadi itu pada saat kita pengeboran ya ada tadi limbah bor yang akan dihasilkan ada yang matnya akan kita alirkan ke mat pond gitu ya kemudian yang drilling cuttingnya nanti akan kita manfaatkan gitu. Ini ada 4 pertanyaan Bu dari Pak John yang kedua berapa lama laporan AMDAL untuk pengembangan panas bumi dibuat dan prosesnya sampai selesai atau ketuk palu berapa lama? Oh, berapa lamanya itu? Tergantung ya Pak, tergantung lagi dari kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, kita AMDAL-nya ini levelnya
apa dulu nih, ada yang amdalnya kabupaten, ada yang provinsi, ya tergantung kita berada di area mana. Kalau misal kita masih berada di satu kabupaten yang sama, maka laporan amdalnya itu adalah kabupaten. Kalau misalnya kita sudah lintas kabupaten nih, berarti dia levelnya ada di provinsi. Nah, biasanya yang membuat lama itu adalah ya kebijakan dari ininya sendiri gitu, dari pemerintahnya itu sendiri. Kalau pengalaman sih kita 10 bulan, ini udah 10 bulan ya, belum selesai juga ya. Baru selesai gitu. Itu sudah 10 bulan. Nah, ada juga yang 3 bulan itu sudah bisa diterima. Jadi tergantung dari si pemberi pertimbangan, kemudian tergantung dari konsultan yang membuat amdal itu juga gitu. Cepat, dan tergantung dari target kita juga gitu. Oke, baik, Bu. Ini ada pertanyaan ketiga dari Pak John tadi. Bu, untuk lahan hutan yang sudah terpakai oleh pembangunan panas bumi itu bagaimana peraturan penggantiannya, Bu? Untuk peraturan penggantian, nah tadi tergantung dari dokumen amdalnya. Sama kita kerjasama, kita berada di area mana nih? Misalnya, kita lahannya itu berada di hutan lindung. Gitu. Jadi pada saat hutan lindung kita kerjasama dengan kehutanan, nah nanti dari kehutanan akan dihitung lagi nih, kalau misalnya diperbolehkan itu apakah namanya pinjam pakai atau harus kita ganti atau seperti apa, itu tergantung lagi dari kebijakan pada saat kita kerjasama dengan stakeholder gitu ya, dengan pemerintah juga. Nah kalau misalnya kalau dia mewajibkan untuk mengganti gitu ya, ya maka akan kita ganti sebanyak berapa banyak. Nah itu juga nanti akan diatur juga di situ gitu. Apakah dua kali dari yang sudah kita buka atau ganti satu kali dari yang sudah kita buka. Tapi tentunya untuk geotermal ini biasanya memang adalah lahan yang harus kita lakukan penanaman kembali gitu. Tapi untuk peraturannya tergantung tadi dari ketetapan awalnya seperti apa. Oke, baik, Bu. Ini ada ke terakhir. Apakah seluruh pengembang punya kewajiban untuk memantau flora dan fauna di lapangan panas bumi? Kalau tidak salah sih ada ya, diwajibkan di dokumen lingkungan itu di AMDAL juga mewajibkan ada mengenai flora dan fauna, tapi untuk untuk level ininya, tingkat keakuratannya itu beda-beda tergantung dari dokumen lingkungan tadi itu. Tapi setahu saya di peraturan yang tadi AMDAL itu panas bumi memang ada juga kewajiban untuk kita memantau flora dan fauna. Oke, Bu. Pak Yusef, boleh saya tambahkan dikit? Pertanyaan yang nomor satu tadi terkait yang lumpur itu, untuk geothermal itu lebih aman dibandingkan pengeboran di oil and gas ya. Kalau di struktur geothermal itu bebatuan yang keras, jadi kemungkinan lumpur itu sangat kecil ya, risikonya lebih kecil dibandingkan proyek-proyek pengeboran di minyak itu. Di minyak itu rata-rata strukturnya tidak sekokoh di geothermal, karena kita di geothermal ini di pegunungan ya, yang banyak sekali batu, sehingga tidak setinggi resiko di oil and gas. Sama tadi yang mau saya sampaikan itu flammable, Pak, yang mudah menyala. Jadi pada titik didi atau titik nyala tertentu dia mudah menyala. Itu contohnya adalah ya, yang kita gunakan untuk EDG itu, emergency diesel. Ya. Ya, itu kira-kira. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut. Panggil Pak John-nya dulu mungkin. Sudah. Oh ya, untuk Pak John, apakah cukup dengan jawaban dari Bu Dwi Rayu? Sudah cukup kata Pak. Oke. Kita
ini pertanyaan dari Pak Irfan tadi. Kalau proses lifting crude oil, ada dua gas liar yang terilis beracun dan mudah terbakar. Low explosive limit. Apakah proses panas bumi ada, Bu? Nah, gimana tuh Pak Emil? Ini kalau di sepanjang yang saya temukan beberapa panas bumi sumurnya, ini tidak pernah saya temukan. Cuma mungkin ada beberapa lapangan yang karakteristiknya berbeda. Ada gas-gas yang flammable. Nah, namun kita untuk standar penggunaan gas detektor, kita menggunakan multi gas detektor. Jadi kita bisa mendeteksi risiko jika ada gas-gas yang flammable dan beracun tersebut. Nah, itu mitigasi yang bisa kita lakukan jika ada gas-gas yang flammable tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit, Pak Irfan. Silakan, yeah. Pak Irfan, nyalakan mic-nya, bisa. Iya, yeah, ini saya Irfan, Pak Emil sama Bu Ayu. Halo. Iya, yeah, yeah, silakan. Gimana, Pak? Iya, yeah, jadi saya kan, saya Irfan. Sebelumnya, saya kan dapat infonya dari Pak Olwin. Katanya ada sesi untuk ini ya, untuk apa, semacam seminar ya mungkin ya, belajar. Ya untuk belajar sesi untuk inilah pengetahuan. Saya makanya saya coba ikut. Ya. Jadi penasaran saya di geotermal itu kira-kira untuk apa? Untuk proses liftingnya itu untuk panas buminya sama nggak perlakuannya dengan apa crude oil gitu? Jadi kan ada dua kategori gas di situ kan, yang terlirik apa yang terrilis dari proses itu, yang pertama itu yang mudah, yang gas yang beracun, kemudian gas yang mudah terbakar. Ini kan nanti rentetannya pada saat melakukan pembuatan, kalau di Chevron itu ada yang disebut dengan gas range station itu, jadi tempat pengumpul. Jadi dalam proses itu nanti ketika ada pekerjaan yang berhubungan dengan pengapian, itu biasanya akan kita coba mitigasi melalui gas detection itu. Ya salah satunya ya ada yang multi gas detector itu. Di dalam kan di situ ada 4 kategori. Yang pertama itu kan yang mudah, yang beracun dan mudah terbakar gitu. Jadi makanya apakah di geotermal itu gas yang mudah terbakar itu apakah ada juga dalam proses ininya untuk proses lifting panas buminya, seperti itu sih Pak Emil sama Mbak Ayu. Iya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Terima kasih Pak Irfan. Iya. Ya, selama saya melihat beberapa lapangan panas bumi, memang kita mengconsider bahwa saya mengasumsikan bahwasanya itu semua ada asumsi ada. Iya. Yeah. Ketika kita melakukan pengukuran itu kita tidak menemukan ada gas yang mudah terbakar ya. Tapi kalau CO2 yeah. sama H2S itu sudah pasti yeah. ada, khususnya pada saat start awal ya, karena dia pada saat start awal itu gas itu kan cenderung di atas ya, jadi pada saat buka awal dia menguap ke atas sehingga konsentrasinya cenderung lebih tinggi pada saat buka di pertama kali sumurnya, tetapi setelah dibuka cenderung turun. Nah, jadi karena memang terkumpul secara periode waktu yang lama sehingga konsentrasinya tinggi. Jadi kita biasanya ada prosedur kita tangani dengan prosedur bahwasanya untuk start awal itu orang-orang harus kita evakuasi sebentar, diukur, kalau sudah aman baru boleh kita beraktivitas lagi seperti biasa. Gitu. Iya, betul sih Pak. Jadi kan memang kalau di
kita di Chevron itu kan memang nanti kaitannya kan nanti ada banyak terlibat pekerjaan-pekerjaan yang disiplin yang lain seperti pekerjaan welding, bisa piling segala macam lah kalau untuk konstruksi ya. Jadi nanti itu kan berpengaruh terhadap ini pekerjaan itu adanya pekerjaan panas ya nanti potensinya nanti akan berpengaruh terhadap kalau misalnya ada kandungan gas yang mudah terbakar itu nanti akan terjadi percikan ya. Ya karena memang di area Chevron pernah kejadian fatality kaitan dengan pekerjaan ini. Ketika bekerja di gathering station, kemudian dia melakukan pekerjaan, hanya melakukan pekerjaan chipping menggunakan jackhammer, akhirnya ada kondensat gas liar itu yang mungkin nggak tahu keberadaannya di mana, akhirnya karena ada percikan, adanya udara, kemudian adanya bahan, dan panas yang ini ada tiga segitiga api itu akhirnya terjadilah ini kan percikan api, kemudian si pekerja itu langsung terbakar. Nah itu pengalaman yang kemarin kejadian di area Chevron, jadi terjadi fatality pada saat itu. Tapi kalau gas liar sih kalau untuk geotermal ya setahu saya nggak begitu ini ya, nggak begitu, nggak ada gitulah bisa dibilang nggak ada. Paling sih yang kalau di untuk geotermal itu hazardnya yang paling tinggi itu adalah pressure-nya. Oh, pressure ya. Berarti ada flow ini ya. Gas panas buminya itu overflow bisa ya. Jadi bisa jadi nanti kalau untuk pressure ya, bisa jadi ya karena sumur itu kapasitasnya cukup tinggi gitu ya di luar dugaan kita ya jadinya ya itu sesuai dengan desainnya ternyata cuman gimana gitu ya. Nah bisa jadi nanti akan rilis gitu pipanya ya Pak Emil ya. Tapi ketika sudah ditemukan panas bumi itu sifat panas bumi itu overflow atau proses pengangkatan dari perut buminya, karena di oil and gas itu kan ada alat namanya pakai ESP atau pakai pumping unit untuk bisa ngangkat crude oil itu ke permukaan, atau dari panas bumi itu overflow atau keluar sendiri seperti apa? Tergantung dari sifat sumurnya tadi itu Pak. Jadi ada sumurnya itu ada yang steam aja gitu ya, ada yang steam kering sehingga pada saat kita buka ya langsung keluar gitu. Nah ada juga yang tertahan oleh air yang ada di reservoir. Nah cuman untuk lebih jelasnya sih nanti ada reservoir engineer kalau nggak salah di Ethos Energy ya di bulan November kalau tidak salah, nanti dipantengin aja Ethosnya. Saya iklan nih. Saya ini temannya Mas Alwin. Ya. Oke, dari kopi Pak. Jadi sifat sumurnya masing-masing berbeda-beda. Ada yang natural flowing, ada yang perlu dipancing dulu, ada yang gitulah. Ada yang dipancing. Tapi kalau kita ngangkat dari bawah nggak pernah kita pakai pompa dari bawah ya. Kita jadi kita natural flowing atau dipancing itu aja. Itu jawabannya. Berarti itu kira-kira. Ada proses ada semacam ini ya desain untuk pressure-nya ya. Iya. Kan, kita untuk desainnya tentu kita sudah mengconsider karakteristik sumurnya seperti apa, nanti kita desain sesuai dengan karakteristik umurnya ya, kita desain tentu ada faktor safety-nya gitu ya Pak Irfan ya. Oke, baik Pak Irfan, mungkin udah cukup dulu ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Dirayu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak John. Jika satu lapangan memiliki prospek yang beririsan dengan Taman Nasional, bagaimana pengurusan pengembangan jika ternyata prospeknya lebih besar di daerah Taman Nasional tersebut, Bu? Nah, itu dia. Kalau misalnya, pada umumnya sih ada banyak ya area geotermal itu yang dia beririsan dengan Taman Nasional, di mana mungkin yang dia manfaatkan sekarang itu ada di
area penggunaan lain ya. Jadi kan taman nasional itu kan ada zona-zonanya lagi nih. Ada zona yang area penggunaan lain, area pemanfaatan lain, ada zona yang zona kuning itu apa namanya? Saya lupa. Hutan atau ada lagi zona merah atau zona inti gitu ya. Nah, dan yang dipersyaratkan itu kita tidak boleh untuk masuk ke zona hutan rimba misalnya, zona rimba itu. Nah, jadi kalau memang misalnya prospeknya lebih besar tapi ya dari peraturannya sendiri kita tidak boleh masuk ya tidak bisa. Gitu. Mungkin ya kecuali nanti peraturan di ada yang berubah gitu ya, diperbolehkan dengan syarat ya kita harus menjaga bagaimana biodiversitinya, bagaimana plan kita untuk menjaga itu, ya mungkin bisa saja nanti gitu. Oke, cukup, Bu? Yep. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Aulia. Dia bertanya, bagaimanakah ciri-ciri tempat yang bagus untuk dilakukan eksplorasi geotermal? Selain dilihat dari sisi estimasi temperatur reservoir, dan seperti yang kita ketahui bahwa sukses rasio untuk eksplorasi sendiri yaitu di bawah 50% pada saat drilling well. Tempat yang bagus untuk eksplorasi geotermal. Gimana tuh Pak Emil? Tanyanya lebih ke subsurface ya. Tunggu bulan depan aja ya. Betul. Ini subsurface nih nanti akan ada reservoir engineer ya Pak yang bisa menjawab juga. Jadi nanti Pak Aulia Rahmatsyah tunggu bulan depan ya supaya jawabannya lebih memuaskan. Kalau saya yang jawab nanti tidak kompetensi kita ini jawab nih. Tapi Pak Gilman Aska bulan lalu sudah kasih sharing juga mengenai topik ini, ciri-cirinya kalau ini secara kalau sudut pandang saya sebagai orang mechanical ya yang tidak tahu persis dengan apa, tapi berdasarkan pengalaman itu banyak sumber air panas salah satu ciri-cirinya. Betul. Terus yang tadi Ayu jelaskan juga lihat dari fumarol gitu ya, manifestasi-manifestasi yang ada di geotermal itu bisa juga. Ya, ini sama. Ada Pak Gilman-nya juga nih. Kalau mau jawab silakan Pak Gilman, kita sambil diskusi. Tapi ini pertanyaan keduanya kayaknya berkaitan sama hazard identification. Oh iya. Apabila PLTP dibangun pada lahan vulkanik, jika terjadi gempa atau bencana lain untuk mengatasinya, gimana ya Bu? Nah, itulah yang tadi biasanya sih sebelum kita bangun fasilitas-fasilitas untuk pembangkit ini, tentu dari geoteknikal itu sudah melakukan survei terlebih dahulu ya. Ini daerahnya rawan gempa atau enggak gitu. Nah, sehingga fasilitas-fasilitas yang dibangun pun itu tentunya juga mempertimbangkan itu gitu. Itu sih dari saya. Kemudian untuk dari sisi safety-nya nih, karena misalnya kita berada di dekat Gunung Merapi, nah pasti kita tentukan dari awal arah evakuasinya kemana gitu. Kalau misalnya terjadi ledakan itu arahnya biasanya kemana, seberapa besar kita kenanya sampai apa gitu. Nah, biasanya itu di awal itu sudah diidentifikasi terlebih dahulu ya. Gitu. Oke, baik Bu. Mungkin mengingat waktu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Bu. Ya. Ini dari Pak Ahmadi. Izin bertanya, bagaimana prosedur penanganan dari tumpahan limbah B3 yang berbahaya untuk kulit dan juga berbahaya untuk mata? Kalau prosedur penanganan tumpahan, ya pastinya sih sebelum kita menghandle itu si limbah B3 itu sendiri, ya kita harus gunakan APD
yang sesuai, karena limbah B3 itu kan kita sudah identifikasi nih, ada SDS-nya ya, ada safety data sheet, apakah ini berbahaya terhadap kesehatan, atau apakah ini tuh beracun gitu, tidak boleh kita hirup gitu lah. Dari SDS itu tadi juga sudah ada bagaimana penanganannya gitu. Apa yang dibutuhkan? Apakah kita butuh masker untuk penanganannya atau sarung tangannya jenisnya apa? Kemudian kacamata jenisnya apa? Apakah Google atau kacamata safety saja sudah cukup? Nah, itu tergantung tadi dari SDS dari B3 itu sendiri. Gitu. Apakah itu memuaskan? Jadi ya gunakan PPE yang standar sih sesuai dengan SDS itu sih kesimpulannya. Iya. Gimana Pak Ahmadi? Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Bu Ayu? Atau silakan open mic ya. Mic-nya bisa di diaktifkan sendiri kalau mau berbicara dari dengan Bu Ayu. Ini dari UAP katanya Pak Ahmadi. Udah nggak ada tanggapan? Kalau nggak ada tanggapan kita lanjut aja ya Bu. Ya. Ini dari Pak Lutfi Yusuf terkait natural flowing, dia mau menambahkan mungkin sumur yang natural flowing itu kalau di tempat saya dinamakan sumur artesian, sedangkan untuk sumur yang tidak natural flowing atau membutuhkan treatment agar sumur tersebut flowing dinamakan sumur non artesian. Perkenalkan, saya Lutfi, izin menambahkan Bapak Ibu, untuk sumur artesian sendiri biasanya dominasi uap, sedangkan sumur non artesian dominasi air. Mungkin itu tambahan dari Pak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Arga Febriantoni. Apakah cukup aman pembangunan PLTP monoblok satu sumur satu pembangkit, biasanya pembangkit skala kecil, yang mana pembangkit tersebut terletak dekat dengan sumur? Apa faktor lingkungan yang bisa dipertimbangkan atau faktor safety pekerja terhadap lingkungan dekat sumur tersebut? Pembangkit tersebut terletak dekat dengan sumur. Gimana tuh Pak Emil? Iya, kalau saya terus terang belum pernah ikut proyek yang seperti ini. Tetapi kalau di dalam ini pernah di Sorek Merapi ya, yang desain seperti ini ya, satu sumur satu pembangkit. Tapi kalau perspektif saya, tentunya kalau membangun satu sumur satu pembangkit artinya dia harus mempunyai banyak generator, banyak turbin ya. Kemudian penanganan limbahnya juga lebih kompleks ya, untuk penanganan brine-nya lebih rumit daripada satu banyak sumur satu pembangkit. Nah, hubungannya dengan safety ya, artinya semakin kompleks ya tentu resiko terhadap safety-nya makin tinggi ya, sehingga lebih berisiko terhadap orang dan juga terhadap lingkungan ya. Itu pendapat saya. Tapi kalau misalnya ada yang pengalaman di sini yang terlibat dengan proyek seperti itu ya silakan. Oke Pak Emil, makasih Pak Emil. Yang contoh yang itu ada di Sibaya ya Pak, yang 2 mega itu ya Pak. Di Sorek Merapi kalau nggak salah. Di Sibaya itu ada yang 10 mega sama 2 mega. Terus 2 meganya itu udah lama nggak beroperasi lagi ya Pak. Kalau nggak salah sumurnya itu. Dia pakai monoblok. Kalau kami coba di Kamojang sih di dekat sumur gitu. Tapi kami belum ada ini. Karena kami bekerja sama. Kami pemerintah ya Pak. Kami bekerja sama dengan KLHK. Kami belum mengurus AMDAL gitu.
kami kan di daerah hutan konservasi, terus amdalnya itu dibantu sama KLHK di sana. Jadi kami belum ada faktor safety di sumur sama lingkungan terhadap pekerja itu belum ada kami melakukan pengurusan itu gitu, Pak. Nah, itu makanya kami lagi ada kajian itu juga gitu. Untuk yang rencananya mau di Sibaya gitu, Pak. Siapa tahu ada di dalam negeri ya. Kalau kebanyakan sih kalau pembangkit-pembangkit luar ya kayak di Filipina, Jepang gitu kan dia pembangkitnya skala-skala kecil gitu. Makanya mereka itu bangun saat kayak monoblok gitu. Dia sistemnya kayak itu modular gitu. Jadi pembangkitnya itu bisa di sumur skala kecil itu biasanya kan umurnya nggak terlalu lama gitu. Biasanya gitu. Hmm. Mereka itu bisa 5 tahun, 10 tahun itu maksimal gitu katanya. Nah, terus dia bikin model modular itu bisa dipindah-pindah gitu. Jadi kalau sumur itu nggak ekonomis lagi, dia pindah ke sumur yang lain, pindah lagi, pindah kali. Jadi pembangkitnya bisa dipindah-pindahin gitu. Itu yang sistem modul yang kita mau cobain. Sekarang ini kan PLN katanya banyak sumur-sumur itu di bawah 3 megan gitu, di bawah 5 mega gitu. Jadi sekarang sumur-sumur itu banyak yang dibilang sumur produksi juga nggak mencapai batas produksinya gitu kan. Nah itu yang rencana kami dari pemerintah mau mengaplikasikan sumur-sumur tersebut, tapi kami belum ada ini contoh dalam negeri untuk Indonesia ya, daerah Indonesia. Untuk lingkungan sama safety monoblok di sumur itu apa sih? Gitu. Apakah ada dari tim lapangan yang udah pernah gitu ya? Mungkin Pak Arga bisa refer to project Sorik Merapi, Pak. Setahu saya tuh di Sorik Merapi itu mereka sistem yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya modular, dia per setiap WLP itu ada pembangkitnya. Nah mungkin untuk dokumen-dokumen safety, regulasi lingkungan, dokumennya mungkin bisa merujuk ke sana. Ya, ada kenalan nggak Pak? Itu KS Orca sama Cina gitu kalau nggak salah itu. Oh Cina ya Pak? Nah. Pengembang itu kawasannya siapa ya Pak? Dari apa ya Pak? Pertamina KS Orca kalau nggak salah itu Pak. Oh KS Orca ya Pak? Bisa di cari tahu itu Pak. Itu Pak Arga. Oke, Pak. Terima kasih Pak Emil, Bu Ayu. Oh, bertanya lagi, CSR programnya bagus. Saya mau memberikan masukan terhadap daerah Sumbar. Banyak sekali kearifan lokal, hal itu dapat menambah hubungan baik koperasi dengan masyarakat. Apakah ada program CSR kearifan lokal? Maksudnya ini buat yang saat ini di tempat kita ya? Tempat kita bekerja ya? Kalau di sini sih, sudah banyak juga ya CSR-CSR yang dilakukan, meskipun perusahaan belum, waktu itu belum tahap operasi, ada banyak CSR yang sudah dilakukan, seperti pelatihan bordir tuh, untuk ibu-ibu yang ada di sekitar situ, kemudian pembangunan pasar juga, pasar tradisional untuk masyarakat, ya, jadi ada banyak sih, alhamdulillah, masyarakat itu kita ada kerjasama yang bagus juga lah dengan masyarakat. Berarti intinya kalau beririsan dengan Taman Nasional sama sekali nggak bisa diganggu ya, Bu? Tapi kalau warga masuk dan buat lahan di Taman Nasional, apakah ada ganjaran? Pasti ya, ada ganjaran untuk warga yang masuk ke ke area Taman Nasional. Ya, karena ada peraturannya juga kalau tidak salah. Saya lupa peraturan apa, dendanya bisa sampai 100 juta kalau nggak salah, tapi ya itu lagi, kalau dari perusahaan ya kita tidak bisa banyak berbuat ya, kita hanya bisa mungkin melaporkan sebagai orang yang melihat gitu ya, melaporkan ke Taman Nasional, nanti untuk wewenangnya, untuk tindakan hukum itu kita serahkan ke bagian hukum dan bagian Taman Nasional gitu. Nah tapi kalau untuk beririsan apakah sama sekali nggak bisa diganggu? Setahu saya sih sampai sekarang peraturannya belum bisa ya, kecuali mungkin
arah untuk penguburannya aja kemana gitu, ke arah Taman Nasional, tapi untuk fasilitasnya, tapi itu pun juga sekarang juga masih dalam diskusi ya kalau tidak salah. Jadi saya kurang ini juga. Mungkin itu sih Pak. Ya kalau dari saya sih, kalau yang untuk masuk Taman Nasional, mungkin nanti bisa dilihat lagi tuh Undang-Undang nomor 21 tahun 2016. Kalau tidak salah ya panas bumi bisa, tapi dengan ketentuan itu kalau tidak salah masuknya area penggunaan lain. Nah, nanti bisa dibaca lebih detail di situ. Oke, baik Bu Dwi Rayu, terima kasih atas sharing yang luar biasanya. Tadi kita udah mendengar sharing dari Bu Dwi Rayu terkait tentang geothermal energy, mulai dari kelebihan dan kekurangan, sampai terkait implementasi AMDAL di geothermal energy, terkait waste management, terkait polusi udara, kebisingan, water pollution control, juga kerusakan lahan. Terima kasih Bu yang sebesar-besarnya atas sharing yang luar biasa ini, dan saya yakin kita nggak cukup waktu untuk sekarang ini untuk mengambil semua ilmu dari Bu Dwi, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di sharing berikutnya, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari rekan-rekan, serta mungkin adik-adik mahasiswa yang telah bergabung pada sesi sharing malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah dan berkah tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami menyampaikan, tunggu sharing session Ethos Energy Continuous Learning, dan agar dibantu juga untuk meneruskan ke cycle Bapak-Ibu dari rekan-rekan. Dan tentunya jika ada Bapak-Ibu dari rekan-rekan yang ingin menafkah ilmu ataupun pengalaman, bisa juga mengkontak tim Ethos Energy Continuous Learning. Mungkin itu dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.